guys, jadi ini udah hari kedua. Kita baru pada bangun. Evan tidurnya tadi di bawah situ. Jadi kemarin tuh acaranya tentang Xmoc sih banget. Kemudian tuh ada bagi-bagi door prize. Bye.
Indonesia Raya. Kita ya ada cover engine. Mau terkonsep kali ini untuk Om Alvin. Untuk itu kita dengar Om Alvin untuk bisa menyampaikan sharingnya terkait mengenai Mitsubishi Xpander. Waktu dan tempat di persilakan. Halo Om semua, Assalamualaikum. Sebelumnya saya pengen mengucapkan dengan terima kasih buat Xmoc Pusat telah menyediakan waktunya di sini, panitia acara dan gathering, dan tentunya untuk Xmoc Cirebon. Pokoknya intinya saya di sini, saya perwakilan dari kelompok konsep dan salah satu member dari Xmoc Cirebon. Kesempatan kali ini saya pengen sedikit memperkenalkan produk, dan tentunya kita ini dari kelompok konsep sendiri pengen menjadi salah satu bisnis partner dan tentunya supporting untuk acara-acara Xmoc depannya. Saya bawa sesuatu nih yang mungkin kita Xpander yang versi gimana-gimana yang pertama banget kali dua ya, itu kan sebelum Euro 4. Pertama mungkin ada request gitu kan, kenapa Xpander yang kita sekarang ini beda dengan Xpander yang Euro 4. Salah satu yang saya bisa bantu develop itu di masalah engine number ya. Kalau engine number sendiri ini bahan tentunya dari fiber duramax. Fiber duramax itu tentunya bahannya lebih kuat daripada plastik original. Dan kita ini bisa request gitu. Ini contoh yang pertama ya, saya kasih tahu. Ini ciptaan kita ya, kan? Ya, ini yang satu banding satunya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa melakukan penjualan via nasional bersama Xmoc Pusat dan perwakilan Cirebon tentunya. Ini kalau dari yang original ini, saya sih bisa bilang hampir sama banget gitu. Apalagi kalau sudah terpasang di dalam mobilnya, dan tentunya kita sebagai pelatih. Ya, dari kelompok konsep sendiri kan kita modifikasi, kita bikin pengembangan produknya sendiri yang ada kombinasi dengan bahan favorit sepanjang masa, carbon fiber gitu. Kita bisa kombinasikan aksen-aksennya sendiri, dan ini kalau dilihat dari produk ini ada pelnya, ada nama kan gitu. Apa kita mau bareng-bareng desain untuk Xmoc gitu kan, saya bisa kasih tulisan ke depannya di sini itu. So buat pengenalan produk mungkin saya nggak bisa banyak di sini. Pokoknya intinya gitu, kita udah dari Earth kita sampaikan di depan Om Dani, Om Didi, pengurus besar, kita udah kerjasama. Pokoknya kita support each other aja gitu. Sekian kata saya banyak ucapkan terima kasih dan salam Xmoc. Ya, terima kasih semuanya.
juga datang dari Xmoc Indonesia. Thank you all. Salah satu pengurus nasional Xmoc Indonesia yang sudah bisa berkenan hadir pada pertemuan Family Gathering Xmoc yang macam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, masih pada semangat kan? Semangat dong ya, kita coba lihat-lihatnya. Xmoc! Sekarang di Xmoc! Sekarang di Xmoc! Keren. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan